sukacita kami Tuhan, di tempat rumah keluarga terkasih Ibu Intan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kasih Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami tiap-tiap hari. Maka pada malam hari ini izinkanlah semua permohonan permintaan yang hamba ucapkan berdasarkan juga permohonan dan pengharapan keluarga di tempat ini. Untuk Ibu Intan yang kami kasihi dan diberkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan demi kesempatan untuk melihat dan menikmati bersama dengan anak cucu dan menantunya. Kami percaya juga kasih serta kemurahan Tuhan diberikan kepadanya ketika dia menjadi orang tua di tengah-tengah keberadaan anak-anak menantu dan cucu-cucunya. Engkau juga memberikan kepadanya rahmat, bahkan juga berkat umur panjang yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga dia dapat bersama-sama dengan penuh sukacita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, Ibu Indrawati, biar tetap sehat adanya, mengurus pribadi hidupnya, pekerjaannya, dan segala rencana dan harapannya. Karena Tuhan yang mengetahui apapun yang menjadi keinginan dan kehendak di dalam hidupnya ini. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga, dia sebagai seorang pendidik, kami percaya apapun yang diperoleh dan didapatkannya, dia pun juga dapat menyampaikan kepada anak-anak didiknya di sekolah. Demikian juga untuk Ibu Ernawati, mohon juga pengasihan Tuhan yang terjadi dalam masa-masa pemulihannya ini Tuhan, ketika dia diuji dalam kesabarannya. Dia menerima segala penyakit yang ada, tetapi kami melihat dan kuasa Tuhan sungguh nyata, sehingga Ibu Ernawati semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia dapat melaksanakan juga tugas dan tanggung jawabnya, karena dia adalah seorang pendidik di lembaga sekolah. Kami mohon Tuhan, apapun menjadi ilmu, kepintaran, kepandaian, hikmat, ditambah-tambahkan oleh Tuhan kepadanya. Terlebih-lebih dalam permohonan permintaan, agar bisa pindah dari tempat tugas di SMA 1 Tamban Catur ke SMA di Kapuas ini. Mengingat dalam kondisi, bahkan juga fisiknya pada saat ini, kami percaya Tuhan segala urusannya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk adik mereka yang bungsu yaitu Jerry, biar bisa bekerja dengan baik di tempat kerjanya dan selalu diberikan berkat kesehatan umur panjang. Kami yakin dan percaya ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan pekerjaannya, maka saudara kami Jerry dapat membawa dirinya, bahkan juga menjadi panutan bagi kehidupan keluarga, bahkan juga di tempat kerjanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gading, suami dari Ibu Ernawati. Tuhan, jadikan dia sebagai suami yang bijak, yang setia, yang patuh dan takut kepada Tuhan. Dia juga melaksanakan kerjanya dan diberikan kesuksesan dan kelancaran serta kesehatan di tempat kerjanya. Tuhan tetap memberikan kepadanya, bahkan juga ketika mereka bertemu bersama-sama di Kapuas, di rumah ini, Tuhan nyatakan rahmat, cinta kasih dan damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup mereka. Berdoa untuk anak terkasih mereka yaitu Rangga dan Rere. Kami mohon Tuhan, Rangga dan adiknya diberkati oleh-Mu, diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan, diberikan hikmat yang datang pada Tuhan, diberikan ilmu yang baik sehingga takut akan Tuhan, dan mereka pun juga dapat meraih segala harapan dan cita-citanya, karena mereka ini adalah kebanggaan dari Bapak Gading dan Ibu Ernawati selaku keturunan yang telah diizinkan Tuhan. Maka mereka pun juga akan senantiasa menjaga, akan takut dan patuh taat kepada Tuhan serta kepada kedua orang tua mereka. Untuk keponakan mereka Feren, biarlah segala urusan kuliah dan PKL-nya berjalan dengan baik dan lancar serta sukses. Feren tepat pada waktunya nanti lulus, dan dia pun juga dapat menyandang ilmu yang telah dia peroleh serta juga lapangan pekerjaan dibuka baginya.
harapan dan hidup masa depan pasti terbuka bagi Tuhan, bagi Dean Ferren. Oleh karena itu Tuhan, mohon pengasihan-Mu dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Mas Diani pada saat ini yang dalam keadaan kurang sehat. Mohon kiranya Tuhan menjamah dan memberkati Ibu Mas Diani sehingga dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Berkat makanan, minuman, obat-obatan atau apa saja Tuhan yang membantu dan memulihkan kesehatan tubuhnya. Berdoa dari tempat, dari rumah ini juga kepada Ibu Mardiasi atau Indu Gege. Kami mohon juga Tuhan menjamah, Tuhan hadir di dalam diri dan pribadinya. Tuhan hibur dan kuatkan dia sehingga dia dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Oleh karena itu Ibu Mardiasi adalah orang yang Engkau kasihi, karena kami juga merindukan mereka bergabung bersama dalam kelompok PHB ini, bahkan juga di dalam persekutuan-persekutuan di jemaat GKI Selat. Diberkatilah PHB dan pengurus yang kami kasihi ini, seluruh anggota, bahkan juga keadaan rumah tangga dan pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sungguh memberkati kami sekalian para hamba-Mu, para pelayan-Mu yang boleh melayani jemaat Tuhan di mana saja berada, bahkan juga kami secara khususnya yang melayani di jemaat GKI Selat ini. Pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami, Tuhan yang menjaga, melihara, melindungi, dan Tuhan melimpahkan rahmat, cinta, kasih, damai, sejahtera, kebahagiaan dalam hidup dan tanggung jawab kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang boleh kami satukan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, yang bersama-sama dengan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.